Selamat datang di acara pelantikan Senat Mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, UKK dan UKM Universitas Islam Negeri Araniri periode 2023-2024 dengan tema Optimalisasi Misi Ormawa UIN Araniri yang kritis dan progresif dalam rangka perwujudan demokrasi menuju kampus yang unggul. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Ulandari. Dan saya Kanunmu Kuta Alam Al-Ashi. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita semua sehingga dapat berhadir di tempat yang berbahagia ini. Selawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Araniri, Profesor Dr. Haji Mujibur Rahman MAG. Yang kami hormati Wakil Rektor 1 UIN Araniri bidang akademik dan kelembagaan, Dr. Muhammad Yasir Yusuf SAG MA. Yang kami hormati Wakil Rektor 2 bidang administrasi umum perencanaan dan keuangan, Dr. Khairuddin MAG. Yang kami hormati Wakil Rektor 3 UIN Araniri bidang kemahasiswaan dan kerjasama, Profesor Dr. Saifullah SAG MAG. Yang kami hormati para dekan selingkungan UIN Araniri. Yang kami hormati para senat mahasiswa selingkungan UIN Araniri. Yang kami hormati para Dewan Eksekutif Mahasiswa selingkungan UIN Araniri. Yang kami hormati Gubernur Aceh Bapak Ahmad Marzuki atau yang mewakili. Yang kami hormati Panglima Kodam atau yang mewakili. Yang kami hormati Komandan Kodim 0101 Kota Banda Aceh Kapten CHB Ratno Timur Siregar atau yang mewakili. Yang kami hormati Kapolda Aceh atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua DPRA Aceh atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Banda Aceh atau yang mewakili. Yang kami hormati Kapolsek Siah Kuala atau yang mewakili. Yang kami hormati Humas Sekda Aceh atau yang mewakili. Yang kami hormati seluruh pengurus Senat Mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, UKK dan UKM yang berhadir. Dan yang kami hormati seluruh tamu undangan yang berhadir pada malam yang berbahagia ini. Pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim oleh Saudara Durar Umami, juara 3 MTQ Pesona PTKIN se-Indonesia tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi
billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب لهم عذاب شديد يوم الحساب صدق الله العظيم. Dilanjutkan dengan solawat badar. Hadirin dimohon berdiri. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله
وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البذر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ومن هم ومن غم بأهل البذر يا الله صلاة الله سلام على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Aceh yang akan dipandu oleh saudari Nura Ustrina, dipersilakan. Thank you.
syuhada metuah bijih Aceh mulia. Ya Tuhanku rahmat besampo negeri Aceh nyo bemulia. Jaga Aceh mulia, pekaden Aceh melimpah bago, bemesaho mesedara, besapepakat besabohnyo menemat syariat Islam ke hukum bangsa. Ya Tuhanku rahmat besampo negeri Aceh nyo bemulia. Jaga Aceh mulia, Aceh mesyu makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Selamat berkasa, perguruan tinggi utama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Buat langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat diringi salam, marilah sama-sama kita hidangkan kepada seorang hamba Allah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati kepada Bapak Rektor UIN Araniri, Bapak Profesor Dr. Mujibur Rahman MAG, selamat datang Pak dan selamat terima kasih telah berhadir. Kemudian yang kami hormati kepada Bapak Warek 1, Bapak Warek 2, kemudian Bapak Warek 3. Kemudian yang kami hormati kepada seluruh dekan fakultas se-UIN Araniri. Kemudian yang kami hormati kepada seluruh wadek, wadek 1, wadek 2, wadek 3 se-fakultas UIN Araniri, se-universitas UIN Araniri, maaf. Kemudian yang kami hormati kepada seluruh kaprodi se-UIN Araniri. Kemudian yang kami hormati kepada seluruh undangan yang telah berhadir. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Hari ini izinkan kami dari pihak kepanitiaan untuk melaporkan sedikit tentang pelaksanaan kegiatan pelantikan bersama SEMA, DEMA, UKK dan UKM periode tahun 2023-2024. Hari ini kami mengangkat tema dengan optimalisasi visi misi Ormawa UIN Araniri yang kritis dan progresif dalam rangka perwujudan demokrasi menuju kampus yang unggul. Kegiatan hari ini dilaksanakan atas perolehan dana dari pengadaan amprahan dan beberapa instansi yang terkait. Kemudian ada pihak-pihak yang kerjasama. Dan juga hari ini kegiatan ini telah terlaksananya dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih kepada seluruh kepanitiaan yang hari ini dengan keadaan yang begini, dengan kondisi yang begini rupanya, kawan-kawan hari ini telah semangat dan bersusah payah untuk menyukseskan acara ini. Kemudian hadirin sekalian, kegiatan hari ini jika masih ada kekurangan ataupun masih ada kendala sana sini, itu kami mohon maaf dan itu jadi pembelajaran bagi kami semua. Namun hari ini apresiasi untuk panitia dan pihak-pihak terkait daripada SEMA, DEMA, UKK dan UKM yang telah bersama-sama membantu dan untuk menyukseskan kegiatan pelantikan bersama SEMA, DEMA, UKK dan UKM periode tahun 2023-2024. Mungkin itu saja laporan kami dari panitia. Jika ada kesalahan kata mohon dimaklumi. Kemudian saya akhiri dengan satu kata, dua kata dan tiga kata. Satu kata yang menandatangani identitas kita, yaitu mahasiswa. Dua kata awal dari sebuah pergerakan, hidup mahasiswa. Dan tiga kata awal daripada kesuksesan, yakin, usaha, sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan oleh demisioner Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Araniri kepada saudara, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Raditu billahi ya rabbah, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiya wa rasulah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yasir li amri, wa ahlul uqdatan min lisani yafkahu qawli. Allahumma rabbi zidani ilman, wa razukni fahman. Sadaqallahul azim. Pertama, di awal langkah yang pertama, tak lupa kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana oleh Allah telah memberikan kita sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita dapat berkumpul di auditorium yang kita cintai ini. Salawat bertangkaikan salam juga tak lupa kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana oleh beliau telah berhasil mengubah pola pikir manusia dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Ta'zim wal ikraman serta penghormatan pada ayahanda kami Bapak Profesor Dr. Mujibur Rahman MAG selaku Rektor UIN Araneri Banda Aceh, yang kami hormati Ustaz Muhammad Yasir Yusuf selaku Wakil Rektor 1, Profesor Khairuddin Wakil Rektor 2, dan Profesor Saifullah MAG selaku Wakil Rektor 3 bidang kerjasama dan kemahasiswaan. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Kepala Biro AAKK, Kepala Biro AUPK, dan selanjutnya Direktur Pasca Sarjana yang diwakili dan sebagainya. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Dekan Selingkungan UIN Araneri Banda Aceh hadir di sini, Bapak Muji Mulia, terima kasih Bapak telah membersamai. Ustaz Salman, terima kasih telah membersamai. Bapak Hafaz Furkani, terima kasih telah membersamai teman-teman di sini dalam agenda pelantikan. Juga yang kami hormati seluruh wakil dekan di UIN Araneri Banda Aceh, terkhusus wakil dekan 3 yang membidangi kerjasama dan mahasiswa, turut juga hadir ke sini Ustaz Mawardi, terima kasih Ustaz. Ustaz Sawirin, terima kasih Ustaz. Dan Bapak dari Wadek 3 Psikologi, terima kasih Bapak telah berhadir. Selanjutnya yang kami hormati juga kepada seluruh kaprodi, sekprodi pada malam hari ini, mahasiswa-mahasiswa yang berada di prodinya dilantik sebagai pengurus senat mahasiswa, dewan eksekutif mahasiswa, maupun dilantik sebagai anggota UKK dan UKM. Selanjutnya yang saya hormati seluruh ketua dema, sema, fakultas selingkungan UIN Araneri Banda Aceh. Juga yang tidak lupa untuk kami hormati seluruh pejuang-pejuang, ketua-ketua himpunan dari 44 prodi yang berada di UIN Araneri Banda Aceh. Hadirin ibu bapak yang kami hormati, senat mahasiswa UIN Araneri Banda Aceh dilantik pada akhir bulan 8 2022. Tidak terasa kami hanya memimpin sekitar 7 ataupun 8 bulan di UIN Araneri, karena kesepakatan bersama ingin menormalisasikan ormawa UIN Araneri Banda Aceh agar serentak kembali, maka kami sedikit dipangkas. Bukan sengaja dipangkas, tetapi ini adalah kebutuhan bersama, inilah kesepakatan bersama, sehingga terjadinya normalisasi yang normal kembali. Saya rasa teman-teman dari senat mahasiswa UIN Araneri Banda Aceh juga sudah maksimal dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sebagai fungsi-fungsi legislatif yang hari ini sudah diemban, juga dilaksanakan di UIN Araneri Banda Aceh. Bapak Ibu hadirin, hari ini teman-teman ketika dilantik kemarin menyebutkan bahwasanya kita naik sama-sama, kita turun sama-sama. Dan malam ini alhamdulillah pengurus dari senat mahasiswa UIN Araneri hadir semuanya. Tepuk tangan buat pengurus senat mahasiswa UIN Araneri 2022. Mungkin agar teman-teman yang ingin dilantik bisa mengenal kalian, mungkin dari teman-teman senat mahasiswa periode sebelumnya boleh senyap untuk berdiri. Mungkin bisa berdiri senang untuk teman-teman bisa melihat. Nah, ini abang-abang, kakak-kakak yang pakai baju hitam. Inilah merupakan pengurus senat mahasiswa sebelumnya. Di belakang
para laki-lakinya di depan para ceweknya. Ini merupakan komitmen yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada teman-teman yang telah membersamai dari awal hingga akhir malam ini kita turun. Namun UIN Araniri juga memberikan apresiasi berupa piagam-piagam penghargaan atas dedikasi teman-teman semuanya. Tadi siang Bapak Rektor UIN Araniri telah menandatangani 62 sertifikat penghargaan kepada pengurus senat mahasiswa UIN Araniri. Ini adalah bentuk bahwasanya kita pernah berada di UIN Araniri. Disebutkan oleh satu orang yang menyebutkan 25.000 mahasiswa UIN Araniri bisa kuliah di UIN Araniri, tetapi tidak semua bisa memangku jabatan di Senat Mahasiswa UIN Araniri. Makanya 62 ini adalah orang-orang yang terpilih yang memimpin di masa saya periode 2022-2023. Bapak Rektor yang terhormat, selama kami memimpin mungkin kurang lebih 7 ataupun 8 bulan, banyak dinamika-dinamika yang terjadi. Itu kami anggap hal yang wajar, karena dalam proses-proses pengembangan, proses-proses belajar dalam organisasi, itu wajar untuk ditemukan dinamika. Bahkan ada yang menyebutkan bahwasanya Senat Mahasiswa UIN Araniri terlalu pro terhadap pimpinan-pimpinan UIN Araniri. Senat Mahasiswa UIN Araniri terlalu dekat dengan pimpinan UIN Araniri. Lalu saya berpikir dan mengkaji dengan teman-teman, apa yang disalahkan dari kinerja-kinerja kita hari ini? Rupanya usut punya usut. Ketika bulan 12 kemarin, mungkin Bapak Rektor UIN Araniri juga baru dilantik sebagai Rektor UIN Araniri, Senat Mahasiswa UIN Araniri memberikan rapor hijau kepada Bapak Rektor UIN Araniri. Tetapi dibalik pujian-pujian yang banyak kita dapatkan, tidak juga menutup teman-teman yang berkritik, juga menjadikan itu dinamika-dinamika besar. Lalu sebagai indikator-indikator pemberian rapor hijau itu, kami melihat ketika Bapak Rektor UIN Araniri dilantik sebagai Rektor UIN Araniri, beliau baru memimpin beberapa bulan tetapi bisa memberikan perubahan-perubahan besar terhadap UIN Araniri, baik itu fisikal atau apapun itu. Namun yang kita lihat hari ini, mungkin sederhana saya contohkan bahwasanya Tron sudah dimasukkan ke UIN Araniri, jalan sudah diperbaiki, taman sudah diperbaiki, apapun kebutuhan fisikal yang ada di lapangan UIN Araniri sudah diperbaiki berkat ataupun semenjak Bapak Rektor dilantik. Juga kemarin ketika UIN Araniri, mahasiswa UIN Araniri itu memiliki insiden-insiden di lapangan, siapa yang bertanggung jawab? Tidak ada rektor dari lain yang bertanggung jawab terhadap demonstrasi yang kemarin ricu. Tetapi Rektor UIN Araniri dengan tegas mengatakan, itu anak saya yang bertanggung jawab terhadap mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh. Lalu, di mana salahnya ketika Senat Mahasiswa UIN Araniri ini memberikan rapor hijau kepada UIN Araniri, kepada Bapak Rektor? Di balik itu, ketika teman-teman menjemput aspirasi ke lapangan, ditemukan kakak-kakak, abang-abang yang menangis karena TOEFL dan TOEFL itu sangat menyulitkan dalam perkuliahan. Hingga akhirnya berkat instruksi kita bisa memilih satu untuk syarat sidang dan syarat kelulusan. Kemarin melalui dari Bapak Rektor UIN Araniri melalui Dr. Syahminan sebagai Direktur Makhad memberikan pembekalan baru terhadap saya rasa sekitar 10.000 mahasiswa UIN Araniri yang terkendala pada Makhad UIN Araniri. Tetapi berkat instruksi teman-teman abang-abang kakak-kakak kita yang masih bersangkut dengan Makhad UIN Araniri hari ini bisa melewati perkuliahan dengan bebas dari makhat karena berkat tes-tes yang dilakukan. Itu bagi saya sangat luar biasa. Karena pimpinan-pimpinan UIN Araniri juga pro terhadap mahasiswa. Jadi tidak salah ketika kita memberikan apresiasi. Teringat kata Presiden Mahasiswa yang terpilih. Beliau mengatakan, yang benar tetap kita apresiasi, yang kalah, yang salah tetap kita kritisi. Itu betul. Karena tidak ada hal yang mungkin bakal kita tutupkan. Enggak mungkin yang benar kita salahkan, yang salah kita benarkan. Tetapi kita tetap berdiri tegak atas pendirian, yang benar kita benarkan, yang salah kita tetap salahkan. Jadi teman-teman yang bakal dilantik mungkin ke depan, bisa menjadikan wadah-wadah DMAU, SEMAU, UKK, UKM itu adalah wadah berproses pengembangan-pengembangan kalian. Kebutuhan-kebutuhan kalian saya rasa bakal diakomodir oleh pimpinan-pimpinan UIN Araniri Banda Aceh. Hadirin ibu bapak yang saya hormati, juga dari teman-teman Senat Mahasiswa 2022-2023
telah melakukan riset lapangan dan telah memberikan hasil laporan riset kepada Bapak Rektor UIN RNRI. Semoga nanti teman-teman yang baru juga bisa memfollow up kembali, juga mengadvokasi kembali apa-apa yang belum bisa terkoordinir ataupun diakomodir kepada teman-teman. Tetapi pada hakikatnya hari ini teman-teman semua adalah teman-teman orang-orang yang terpilih untuk memimpin UIN RNRI. Seperti saya sebutkan tadi, semua bisa kuliah di UIN RNRI, tetapi tidak semua bisa berdiri di mimbar ini. Hadirin ibu bapak yang saya hormati, mungkin akhir juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mastur yang dari awal kami dilantik hingga sekarang masih memprotokolori teman-teman dalam event kegiatan, dan juga yang saya hormati Abang Jul yang hari ini indikator keberhasilan, kesuksesan acara itu melalui visualisasi dan audio yang dimainkan oleh Bang Jul yang tiap hari menemani kami dalam berkegiatan. Juga kepada Abang Irhamna yang selalu memberikan senyuman ketika kami ingin bertemu dengan Bapak Rektor UIN RNRI, dan tidak ada pernah satupun kata-kata penolakan yang diberikan kepada kami. Hingga dengan kerjasama semuanya, kita ke depan insyaallah bisa memberikan dampak-dampak positif, dampak-dampak pengembangan kepada UIN RNRI Banda Aceh. Hadirin, mungkin dengan akhir saya tutup dengan satu syair Aceh. Ada jut kamu sihah becrele besa-besabe dalam semanyo kiban mepegat ibu dengan bapa kamu kuliah tengah merenung. Ada jenak kamu sihang becrele besa-besabe dalam uinnya kiban mepegat ibu dengan bapa, mak dengan ayah kagepreh kamu. Izin ya Allah, izin ya Rabbi, izin ya akhi kamu mekisah. Nyokat roh masa jabatan KAB terima kasih mandum semua. Nyokat roh masa jabatan KAB terima kasih mandum semua. Dua belah jaro ada oleh ma'ahlun lake ba'warih dumna. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan oleh Demisioner Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN RNRI. Kepada saudara, dipersilahkan. Cek, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabbah, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiya wa rasulah. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah, karena berkatnya lah kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam ruangan ini dalam rangka pelantikan SEMA, DEMA, UKK, dan UKM. Yang saya hormati Ayahanda Rektor Profesor Mujibur Rahman MAG, yang saya hormati Wakil Rektor 1, 2, dan 3, yang saya hormati dekan, seluruh dekan selingkungan UIN Araniri yang tidak dapat saya sebut satu persatu, yang saya hormati Wakil Dekan 1, 2, 3 selingkungan UIN Araniri yang tidak dapat saya sebut satu persatu, yang teristimewa kepada seluruh kawan-kawan panitia yang telah bersusah payah menyelenggarakan, melaksanakan kegiatan pada malam hari ini yang sangat megah. Aplaus untuk kawan-kawan panitia. Selanjutnya, ucapan selamat saya sampaikan kepada Presma terpilih Ado Ilham Rizki Maulana beserta jajaran. Ucapan selamat juga saya ucapkan kepada Bung Teguh selaku Ketua Senat terpilih beserta jajaran. Kawan-kawan sekalian, Presma terpilih dan Ketua Senat terpilih, kalau ingin berlabuh menggapai Pulau Harapan di balik Fata Morgana, maka kita harus berani melepas jangkar di tambak. Kemudikan perahumu, rentangkan layarmu, lalui dan lewati ombak dan badai yang menghalangi. Agar apa kawan-kawan sekalian? Tujuan yang kawan-kawan bangun selama ini, komitmen yang kawan-kawan bangun selama ini, tidak akan berjalan mulus di dalam kepengurusan kawan-kawan sekalian. Karena kenapa? Di dalam roda kepemimpinan itu tidak akan terlepas dari dinamika perselisihan paham. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan adalah, saya berharap kepada kawan-kawan sekalian yang hari ini diberikan amanah oleh seluruh mahasiswa UIN Araniri yang kita banggakan ini, agar dapat menjalankan apa yang telah diberikan oleh kawan-kawan dengan baik dan bermanfaat. Saya tidak ingin kawan-kawan yang diberikan amanah pada hari ini menjadikan perselisihan dan perbedaan itu adalah awal keretakan dan kehancuran di dalam tubuh kawan-kawan sekalian. Kemudian, ucapan terima kasih dan permohonan maaf saya sampaikan kepada Ayahanda Rektor beserta jajaran, karena di dalam satu tahun kepengurusan ini tentunya banyak hal-hal yang tidak berkenan, banyak hal-hal yang tidak bisa memuaskan hati semua pimpinan. Mungkin ada tindakan, perbuatan, adab dan attitude yang menyinggung hati Ayahanda Rektor dan seluruh pimpinan, terkhusus tapi tidak berhadir Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Febi. Saya mewakili Kabinet Kuta Raja periode 2022-2023 meminta diperbanyak maaf. Terakhir, saya mewakili kawan-kawan Kabinet Kuta Raja juga menyampaikan kepada seluruh kawan-kawan mahasiswa yang berhadir pada hari ini untuk meminta maaf jika ada kekurangan selama di dalam kepengurusan kami. Kami memohon maaf kepada seluruh kawan-kawan. Terakhir, ingin saya sampaikan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada Abi Mawardi, Wakil Dekan 3 Fakultas Usuluddin dan Filsafat, karena sejauh ini beliaulah yang mementor kami, beliau yang mementor saya, dan beliau juga yang mementoring Presma terpilih Ado Ilham Rizki Maulana.
Terima kasih Habi untuk selama satu kepengurusan ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Hidup mahasiswa, hidup perempuan yang melawan, yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan piagam penghargaan kepada demisioner Ketua Senat Mahasiswa UIN Araniri periode 2022-2023 dan demisioner Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Araniri periode 2022-2023. Dalam hal ini kami minta kesediaan Rektor UIN Araniri Profesor Dr. Haji Mujibur Rahman MAG, dipersilahkan. Kepada Ketua Demisioner Senat Mahasiswa, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Araniri, diperkenankan untuk mengambil tempat di depan. Rektor, Ketua Demisioner Senat Mahasiswa, Ketua Demisioner Dewan Eksekutif Mahasiswa berkenan mengambil tempat semula. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Saudara Fadal Al-Khalidi kepada Saudara dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberkahi acara kita pada hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuun karimun halimun tuhibbul afwa. Fa'fu anna ya Allahu ya Karim.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك الجنة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل الموازين وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة اللهم اجعل هذا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Penampilan pentas seni oleh UKM Tapak Suci UIN Araniri dipersilakan. Thank you.
anggota Senat UIN Araniri Banda Aceh, kami persilahkan kepada Saudara Sekretaris Umum Senat Mahasiswa UIN Araniri untuk membacakan surat keputusan Rektor UIN Araniri. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Rektor UIN Araniri Banda Aceh nomor 691 garing UN.08 garing UNKP.00 .4 garing 06 garing 2023 tentang Pengurus Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh periode 2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh membaca dan seterusnya menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh tentang Pengurus Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Dengan ini mengangkat saudara-saudara yang tersebut namanya dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh periode 2023. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 12 Juni 2023 Miladiah bertepatan pada 23 Zulkaidah 1444 Hijriah atas nama Rektor UIN Araniri Profesor Dr. Mujibur Rahman MAG ditandatangani. Lampiran surat keputusan Rektor tentang Pengurus Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh periode 2023. Ketua Umum Teguh Diansyah Mudawali, Wakil Ketua Umum Khairuddin, Wakil Ketua Umum Masyitoh Rahma Fitri, Sekretaris Jenderal Lutfi Al-Afkari, Bendahara Umum Zamzam Khalila, Komisi 1 Hukum dan Undang-Undang, Ketua Komisi Muhammad Afif, Sekretaris Komisi Ammar Ziki, Anggota Komisi Miftahul Jannah Irfani Arija, Maharani Salsabila Akbar, Nidaan Khofia. Komisi 2 Monitoring Evaluasi dan Budgeting, Ketua Komisi Zaki Mulana, Sekretaris Komisi Khalisa Humairah, Anggota Komisi Omar Dabi, Gebrina Rahma Khaira, Said Samsirat As-Sagaf, Resma Hayatul Muna, Syarif Hidayatullah. Komisi 3 Aspirasi dan Advokasi, Ketua Komisi Redi Afrijal, Sekretaris Komisi Teku Ruli, Anggota Komisi Izza Zuhra, Rizki Rahmatillah, Cutputi Irhamni, Afna Al-Lisa, Barul Wildan. Komisi 4 Pemilihan, Ketua Komisi Ikhwanul Muslimin, Sekretaris Komisi Khairun Nisa, Anggota Komisi Gunawan Supranata, Rahmat Gunawan, Intan Fatimah Zahra, Juanda Khairi Caniago. Komisi 5 Kelembagaan, Ketua Komisi Lukmanul Hakim, Sekretaris Komisi Cut Zabrina Isra, Anggota Komisi Muhammad Aziz Maulana, Ina Revina, Aulia Akbar, Novanda, Anissa Sofian.
Komisi 6 Perencanaan dan Pembangunan Mahasiswa, Ketua Komisi Zahrul Fuadi, Sekretaris Komisi Putri Faria Suci Rahmadani, Anggota Komisi Syaza Maziyatul Azra, Riza Al-Imam, Asmaul Husna, Said Jamalul Adil, Linawati, Bidang Inspektorat Umum dan Protokoler, Ketua Bidang Muhammad Ihsan Mabruri, Sekretaris Bidang TM Suhaimi, Anggota Bidang Masitah Intan Khairani, Nurul Khairun Nisa, Siti Nurhalimah Asya Lubis, Ramadhani Syah Kirana Angkat, Bidang Digitalisasi dan Dokumentasi, Ketua Bidang Bagus Ferdian, Sekretaris Bidang Rahmat Zuni, Anggota Bidang Fajar Maulidil Ali, Riza Al-Kusri, Maulida Fakhrina, Hayatun Nufus, Bidang Persidangan dan Risalah, Ketua Bidang Lilisna, Sekretaris Bidang Zulfatli, Anggota Bidang Yola Afalia, Malinda Fitri, Rahmat Munandar. Atas nama Rektor UIN Ar-Raniri Banda Aceh, Profesor Dr. Mujibur Rahman MAG, ditandatangani. SK telah dibaca. Hadirin sekalian, telah kita dengarkan bersama pembacaan SK Rektor yang telah dibacakan oleh Sekretaris Umum Senat Mahasiswa UIN Ar-Raniri, dan kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, berdasarkan peraturan, maka perkenankan kami juga untuk turut dilakukan penyumpahan sebagai anggota. Karena itu, izinkan kami mengambil tempat sebagai anggota SEMA UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Pengucapan sumpah pimpinan, anggota dan pengurus Senat Mahasiswa UIN Ar-Raniri Banda Aceh terpilih, kepada rohaniawan mengambil tempat di depan. Untuk itu, kami mohon berkenan kepada Bapak Rektor untuk dapat mengambil tempat di depan. Baik, sebelum kita masuki pada pembacaan ikrar sumpah pelantikan, sebagai perwujudan kesetiaan seluruh pengurus senat mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kalian siap melakukan tugas sebagai pengurus senat mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniri? Siap. Apakah kalian bersedia menjaga nama baik lembaga, organisasi, dan memberikan yang terbaik bagi kesuksesan Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniri? Siap. Baik, sebelum Anda dilantik, silakan berdoa terlebih dahulu dengan terlebih dahulu kita membaca Ummul Quran satu orang satu kali Al-Fatihah.
Kemudian nantinya ikuti teks pelantikan yang saya bacakan. Kami seluruh pengurus senat mahasiswa Universitas Islam Negeri Araniri. Dengan ini bersumpah. Satu. Selalu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selalu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Negara. Negara. Bangsa. Bangsa. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Dua. Akan memenuhi kewajiban-kewajiban kami. Akan memenuhi kewajiban-kewajiban kami. Sebagai pengurus senat. Sebagai pengurus senat. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Araniri. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Araniri. Tiga. Tiga. Senantiasa bersikap jujur. Senantiasa bersikap jujur. Adil. Disiplin, tanggung jawab, dan bekerja sama dalam mengembang tugas sebagai pengurus senat mahasiswa Universitas Islam Negeri Araniri. Empat. Senantiasa menjaga harkat, martabat, dan cita-cita akademika Universitas Islam Negeri Araniri dalam menjalankan kehidupan kampus maupun pengkhidmatan kepada masyarakat. Maupun pengkhidmatan kepada masyarakat. Yeah. Kepada Yang Mulia Rektor UIN Araniri, dipersilahkan maju ke meja penanda tanganan. Penanda tanganan diawali oleh Ketua Senat Mahasiswa UIN Araniri, Saudara Teguh Diansyah Mudawali, dipersilahkan. Selanjutnya, Wakil Ketua Senat Mahasiswa, Saudara Khairuddin dan Saudari Maisyitoh Rahma Fitri, dipersilahkan. Selanjutnya, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum, Saudara Lutfi Al-Afkari dan Saudari Zamzam Khalila, dipersilahkan. Selanjutnya, penanda tanganan oleh rohaniawan, penanda tanganan dipersilahkan. Selanjutnya, penanda tanganan oleh Rektor UIN Araniri. Kepada yang terhormat, dipersilahkan. Selanjutnya, penandatanganan berita acara
serah terima jabatan oleh Demisioner Ketua Senat Mahasiswa UIN Araniri periode 2022-2023 kepada Ketua Definitif Senat Mahasiswa UIN Araniri periode 2023-2024, Saudara Irwandi dan Saudara Teguh Diansyah Mudawali dipersilahkan. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Selanjutnya, pemakaian selempang dan pin oleh Rektor UIN Araniri kepada Senat Mahasiswa UIN Araniri. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kepada Rektor UIN Araniri, pimpinan, anggota dan pengurus berkenan mengambil tempat semula. Sidang yang terhormat, dengan mengucapkan alhamdulillah, secara pengucapan sebuah janji telah terlaksanakan dengan baik. Semoga kita mendapatkan dan dapat mengembangkan amanah sebagai mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh pada kesempatan kali ini. Izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Rektor UIN Araniri Banda Aceh, saudara-saudari, atas pelaksanaan pengambilan sumpah pengurus Senat Mahasiswa UIN Araniri masa bakti 2023-2024. Dengan demikian, selesailah rapat paripurna Senat Mahasiswa UIN Araniri dengan pokok pengambilan sumpah janji pimpinan, anggota dan staf Senat Mahasiswa UIN Araniri masa bakti 2023-2024. Dengan ini, rapat ke-1 masa pertidangan 1 tahun sidang 2023-2024 dengan ini kami tutup. Rapat paripurna selesai. Pimpinan sementara Senat Mahasiswa UIN Araniri dipersilahkan kembali ke tempat semula.
Selanjutnya, pembacaan surat keputusan pelantikan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniri oleh Sekjen Senat Mahasiswa kepada Saudara Lutfi Al-Afkari dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Rektor UIN Ar-Raniri Banda Aceh nomor 692 garing UN.08 garing R garing KP.004 garing 06 garing 2023 tentang Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh periode 2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh membaca dan seterusnya menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh tentang Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh periode 2023. Dengan ini, mengangkat saudara-saudara yang tersebut namanya dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh periode 2023. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 13 Juni 2023 atas nama Rektor UIN Ar-Raniri ditandatangani. Lampiran Surat Keputusan Rektor tentang Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh periode 2023. Presiden Mahasiswa Ilham Rizki Maulana SK, Wakil Presiden Mahasiswa Muhammad Khalkis Syandi, Sekretaris Jenderal Muhammad Afdi Farizi, Wakil Sekretaris Jenderal Muhammad Rio Altriara Pamungkas, Sekretaris Kabinet Muhammad Rasul, Bendahara Umum Farah Nabila, Kementerian Pendidikan, Menteri Novali Dasmi, Sekretaris Menteri Ihsan, Staf Muhammad Aulia Fahrezi, Raja Maisyarah, Nurul Maghfirah, Fahrul Hidayat, Sofia, Fazira Putri Salsabila, Siti Nun Haikal Putri, Radiatul Hasni, Muhammad Afif Narfi, Nurul Hikmah. Kementerian Badan Usaha Milik Mahasiswa atau BUMN, Menteri Muhammad Khaidir, Sekretaris Menteri Raifa Natasha, Staf Muhammad Jalaluddin Ar-Rumi, Rizki Amanda Putri, Maulida Nazwani, Muhammad Iqbal Arazi, Teku Muharram Fibran, Syarifah Putri Azkia, Wilda Ron Lahanta, Syifa Raisya. Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Mahmudal Hakim, Sekretaris Menteri Nisa Aifan, Staf Rahman Raudatun Nur, Rizki Kusuma Chandra, Muhammad Hafiz, Priya Farhan Azfa, Muhammad Dimas Al-Aziz, Irfandi Hafidatul Maula Ali. Kementerian Kajian dan Propaganda, Menteri Teku Raja Aulia Habibi, Sekretaris Menteri Furqon, Staf Surya Ramadan, Khairun Akhwan, Cut Aulia Suci Ranosa, Fazira Muhammad Miftahul Razak, Nurul Maghfirah, Kismullah. Kementerian Kebudayaan, Menteri Yahya, Sekretaris Menteri Ona Alfiana.
Miftahul Jannah Syahrizal Abtiawan, Siti Rahmah, Ihsan Ridho Meliza, Abdul Razak, Hamilatul Ummah, Ruli Zami. Kementerian Komunikasi dan Informasi, Menteri Yoga Rahman, Sekretaris Menteri Jihan Magfirah, Staf Ibnu Adam, Agil Taki Yudin, Ifatul Khaira, Heru Setiawan, Rika Rahmayanti, Cut Mutia, Rina Anissa. Kementerian Luar Negeri, Menteri Ghulam, Sekretaris Biro Hubungan Internasional, Habibi Zulyadan Masih, Sekretaris Biro Lembaga Nasional, Reza Kuantara, Staf Nazla Husna, Nurlaili Rahmah, Muhammad Sadiki, Abdul Muiz, Faiza Humairah, Nurul Azizah, Said Azumar Riyandi. Kementerian Dalam Negeri, Menteri Kamalur Radat, Sekretaris Biro Lembaga Internal, Subhan, Sekretaris Biro PSDM, Muhammad Yunus, Staf Almira Maghfirah, Nurul Izzati, Muhammad Naufal Azudi, Nauratul Maghfirah, Cut Zahratul Sahirah, Fadilah Maulana, Rizkon Yulandika. Kementerian Kesekretariatan dan Arsip, Menteri Rizki Syahputra, Sekretaris Menteri Leoni Novita Ramadhani, Staf Ala Panzi Silami, Siska Tulul Lazuar, Farah Zafira, Wina Rahmayani, Rahmawati Zikri Abdi Maulana, Siti Nisrina, Musafir Tutia Rahmi, Ruli Zami. Kementerian Sosial, Menteri Ihsan, Sekretaris Biro Pemberdayaan Perempuan, Ilham Hidayat, Sekretaris Biro Hubungan Masyarakat, Ahmad Julia Rawanda, Staf Cut Nurita Ramadiyari, Nafa Urbah Sirait, Nurul A'la, Diva Rahmadani, Khalid Muhammad Faiz, Khairun Nisa Siregar, Masmi Dilla Ramadani, Afdal Morris. Kementerian Agama, Menteri Abdur Rahman, Sekretaris Menteri Mardin Kombi, Staf Razif Al-Farisi, Kana Radiyah, Noratul Ikramah, Muhammad Zaki Amran, Cut Hayatul Husna, An-Nuri Salmi, Nurul Hidayah, Rawyani Putri Diana Shinta. Kementerian Pemuda dan Olahraga, Menteri Mursal Sukma, Sekretaris Menteri Lucy Oktaviana, Staf Nuri Agus Tesiawan, Rahmat Reski Adriansyah, Firas Al-Faiz, Nisa Maghfirah, Nur Farrah Fazirah, Cut Maisarah, Tri Wahyudi Putra, Furkan Firman Rashidi. Atas nama Rektor UIN Araniri Banda Aceh, Profesor Dr. Mujibur Rahman MAG, ditandatangani. SK telah dibaca. Pengucapan ikrar pimpinan, anggota dan pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh terpilih. Untuk itu, kami mohon berkenan kepada Bapak Rektor mengambil tempat di depan. Baik, sebelum kita membacakan ikrar sumpah, maka sebagai perwujudan kesetiaan seluruh pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Araniri, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kalian siap melakukan tugas sebagai pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Araniri? Baik. Apakah kalian bersedia menjaga nama baik lembaga, organisasi, dan memberikan yang terbaik bagi kesuksesan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Araniri? Baik. Sebelum kita melaksanakan prosesi pelantikan,
Mari kita sama-sama melakukan doa bersama yang diawali dengan kita membaca surah Ummul Quran Al-Fatihah. Kemudian ikuti kata sumpah yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami seluruh pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Araniri dengan ini berikrar. Satu, selalu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, bangsa, dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, akan memenuhi kewajiban-kewajiban kami sebagai pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Araniri. Tiga, senantiasa bersikap jujur, adil, disiplin, tanggung jawab, dan bekerja sama dalam mengembang tugas sebagai pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Araniri. Empat, senantiasa menjaga harkat, martabat, dan cita-cita civitas akademika Universitas Islam Negeri Araniri dalam menjalankan kehidupan kampus maupun dalam berkhidmat kepada masyarakat. Kepada Yang Mulia Rektor UIN Araniri, dipersilakan maju ke meja penanda tanganan. Penanda tanganan diawali oleh Presiden Mahasiswa UIN Araniri, Saudara Ilham Rizki Maulana SK, dipersilahkan. Selanjutnya, Wakil Presiden, Saudara Muhammad Khalkis Sandi. Selanjutnya, Sekretaris Jenderal, Saudara Muhammad Afdi Farizdi. Selanjutnya, Sekretaris Kabinet, Saudara Muhammad Rasul. Selanjutnya, Bendahara Umum, Saudari Farah Nabila. Selanjutnya, penanda tanganan oleh Rektor UIN Araniri.
Selanjutnya, penandatanganan berita acara serah terima jabatan oleh demisioner Presiden Mahasiswa UIN Araniri periode 2022-2023 kepada Presiden Mahasiswa UIN Araniri periode 2023-2024 kepada Saudara Ilham Rizky Maulana SK dan Saudara Rio Ari Pirnando dipersilahkan. Selanjutnya, pemakaian selempang dan pin oleh Rektor UIN Araniri kepada Presiden Mahasiswa UIN Araniri. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kepada Rektor UIN Araniri, pimpinan, anggota dan pengurus lainnya berkenan mengambil tempat semula. Pembacaan surat keputusan pelantikan UKK dan UKM UIN Araniri
oleh Sekjen Senat Mahasiswa kepada Saudara Lutfi Al-Afkari, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Rektor UIN Ar-Raniri Banda Aceh nomor 470/UN.08/RKP.00.04/03/2023 tentang Pengurus Komandan Resimen Mahasiswa Mahadasa Batalion 102 Rencong Sakti Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh periode 2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh membaca dan seterusnya menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh tentang Pengurus Komando Resimen Mahasiswa Mahadasa Batalion 102 Rencong Sakti Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh periode 2023. Dengan ini mengangkat saudara-saudara yang tersebut namanya dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus Komando Resimen Mahasiswa Mahadasa Batalion 102 Rencong Sakti Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh periode 2023 ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 9 Maret 2023 miladiah bertepatan pada 17 Syakban 1444 Hijriah atas nama Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniri ditandatangani. Lampiran Surat Keputusan Rektor tentang Pengurus Komando Resimen Mahasiswa Mahadasa Batalion 102 Rencong Sakti Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh periode 2023. Komandan Batalion Muhammad Putra Pratama, Wakil Komandan Tasya Junika, Unsur Pelaksana Komando Kasih Pam Fatahilah, Kasih Ops Ahmad Furkon, Kasih Personalia Saufa Rastayara, Kasih Logistik Cut Wulandari Sukma, Kasih Teritorial Muhammad Haris Rifalli, Kasih Tirian Ultari, Unsur Pelayan Komando Kaprof Raihan Dwi Safitri, Wakaprof Syafrina Khairun Nisa, Kasekretariat Sasri Dahlia dan Kima Hermansyah Rudi, Danton 1 Rahmat Syawaldi, Anggota Bashir Maulana Farhan Febrian Mukti, Hazairin Munadian Rizki, Setiawan Ariwiba, Ara Setiawan, Ali Hamzah, Rizvan, Ferno J, Ihsan Toha, Rifki Sultan, Sabila Wanara, Andika Saputra, Abdi Mulyani Kusumawati, Suci Debi Sartika, Fadilah Wardah, Sabrina Alamanda, Siti Rukaya, Salsabila, Mahdalina, Ismi Endang Syahriani Batubara, Indah Delima, Yuna Silvia, Mika Azizah Sukma, Putri Aida Lestari, Gita Suci Febrianti, Lia Astuti, Hafidah Rinanda, Khairiani. Atas nama Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Profesor Dr. Mujibur Rahman, MAG, ditandatangani. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniri Banda Aceh nomor 474/UN.08/RKP.00.04/03/2023 tentang Pengurus Unit Kegiatan Khusus Riset dan Publikasi Ilmiah Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh periode 2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
Rektor Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh membaca dan seterusnya menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan surat keputusan Rektor UIN Araniri Banda Aceh tentang pengurus unit kegiatan khusus riset dan publikasi ilmiah Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh periode 2023. Dengan ini mengangkat saudara-saudara yang tersebut namanya dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus unit kegiatan khusus riset dan publikasi ilmiah Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh periode 2023. Ditetapkan di Banda Aceh 9 Maret 2023 Miladiah bertepatan pada 17 Syakban 1444 Hijriah atas nama Rektor UIN Araniri Bunjibur Rahman ditandatangani. Lampiran surat keputusan Rektor UIN Araniri Banda Aceh tentang pengurus riset dan publikasi ilmiah Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh periode 2023. Ketua Umum Syifa Nabila, Sekretaris Umum Fauzan Azima, Wakil Sekretaris Umum Zaki Mulana, Bendahara Umum Safira Zahrani, Bidang Litban dan Diklat, Ketua Azimul Fata, Anggota Afifah Ayuni, Renita Wijayanti, Triana Dila Nurhalimah, Bangkit Sahputra, Bidang Perencanaan dan Penalaran, Ketua Umiul Husni, Anggota Merdi Al-Farisi, Juli Rahmi, Sania Farahdia, Nabil Najibul Firdaus, Tawadul Husna, Bidang Organisasi dan SDM, Ketua Rahimi Pohan, Anggota Haura Nabila, Muhammad Wahyu Siregar, Raudatul Jannah, Rahimuddin, Bidang Penerbitan dan Publikasi Ilmiah, Ketua Ayang Kia Dermawan, Anggota Muhammad Zulfakar Sulya, Dinda Tabita Suci Karisma Rijal Findika. Atas nama Rektor UIN Araniri, Profesor Dr. Mujibur Rahman MAG ditandatangani. Surat keputusan Rektor UIN Araniri Banda Aceh nomor 478 garing UN.08 garing R garing KP .00.4/03/2023 tentang pengurus Sanggar Seni Selaut Mahasiswa Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh periode 2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh membaca dan seterusnya menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan surat keputusan Rektor UIN Araniri Banda Aceh tentang pengurus Sanggar Seni Selaut Mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh periode 2023 ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 9 Maret 2023 Miladiah bertepatan pada tanggal 17 Syakban 1444 Hijriah atas nama Rektor UIN Araniri ditandatangani. Lampiran surat keputusan Rektor tentang pengurus Sanggar Seni Selaut Mahasiswa Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Ketua Umum Firman Isdi, Wakil Ketua Umum Ahmad Fatani, Sekretaris Umum Muhammad Al-Faiz, Bendahara Umum Cut Hasna Rayani, Departemen Tari Rifo Rizki, Fitri Yanti, Hafid Aiman Samsul Bahri, Zulfina Rizka, Rihadatul Aisyi, Departemen Musik Ashraf Rahmatul Hadi, Cutfonna Retania Asbu, Muhammad Fadlan Nahriansyah, Lutfi Ikram. Departemen Vokal Refli Ramadan Rahmatullah Maghfiratun Nisa, Fadilah Rayana Intan Ruri Septia. Departemen Acting Ikramul Hadi, Hasmirina Jufri Muhammad Takwa, Giri Mahtuah, Bunaya Al-Farisi. Departemen Hubungan Masyarakat Zulfia Indria, Hafid Subhan, Novia Rahmadani, Rulia Salsabila, Al-Zahra Saliha. Departemen Penelitian dan Pengembangan Muhammad Yasir, Heni Fahraini, Abdurrahman Ad-Dakhil, Diva Sintia, Hayatul Lisa. Departemen Kerukunan Rumah Tangga Khalida Zia, Muhammad Syauki, Rizka Munawarah,
Adelia Putri Abdul Razak. Atas nama Rektor UIN Araniri Banda Aceh, Profesor Dr. Mujibur Rahman MAG ditandatangani. Lampiran surat keputusan Rektor tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Karate Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Ketua Umum Siti Hazraini, Sekretaris Dian Fadilawati, Bendahara Levi Sintia, Kabid Bimpres Muhammad Muhazir, Anggota Sugeng Warisno Tiara, Kabid Humas Hamida, Anggota Alia Fatini, Hajirina Nadila Khairuni, Kabid Kesekretariatan Zahra Kusuma, Putri Silvia Siti Magfirah, Kabid Pupdok Beki Ahmad Jibril, Muhammad Delvi Hamidah Ummi Kalsum. Atas nama Rektor UIN Araniri Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh, Profesor Dr. Mujibur Rahman MAG ditandatangani. Lampiran surat keputusan Rektor tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa UKM Lembaga Dakwah Kampus Ar-Risalah Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh periode 2023. Ketua Umum Muhammad Fairuza, Wakil Ketua Umum Uswatun Hasanah, Sekretaris Umum Ripi Hamdani, Wakil Sekretaris Umum Aprilana Syahfitri, Bendahara Umum Fatimah Khairi, Wakil Bendahara Umum Anissa Humaira, Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Muslim Khairul Rahmat, Wakil Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Muslim Siti Asdas, Anggota Sugeng Warisno Safira Zahrani, Putri Mauliana Hadifa Anak Ampun Nurul Magfirah Serli Atika, Anggota Pengembangan Bakat dan Minat Isna Mauliana Arif Budiman Asril Maulizal Mutia Raihan Durra Munira Nisa Ulfitri, Ketua Departemen Syiar Dakwah dan Keumatan Muhammad Aksal, Wakil Ketua Yina Amelia, Anggota Kajian Strategi dan Dakwah Doni Apriliandi, Muhammad Afif, Muhammad Riza, Andre Simbiring, Novia Sambira, Putri Wahida Amelan Amalina, Siti Az-Zahra Jannah, Anggota Keumatan Muhammad Khalil, Muhammad Fadil, Rizki Maulana Lubis, Betty Anggraini, Zulfina Fahera, Anggota Qurani Space Farhan Rahmadi, Rizki Palhan, Ulfa Hasanah, Dinda Septiawati, Ketua Departemen Kemuslimahan Azka Amalina, Wakil Ketua Magfirah, Anggota Syiar Akhwat Yunika Bancin, Nurul Fauziah, Fadila Natasha, Rafida Zil Izzati, Amiratut Diana, Anggota Pendidikan Akhwat Irawati Suryani, Cut Masura Rahmatillah, Nauratul Ikramah, Sayyida Zahra, Cut Eka Mutia, Anggota Nisa Una, Dilaina Nur Barokah, Anissa Fadilah, Anissa Melianda, Belawati, Departemen Hubungan Masyarakat, Ketua Sadikin, Wakil Ketua Haura Masdalisa, Anggota Media dan Publikasi, Jannatul Fatrisia, Aisyah Rusidah Rahimah, Fida Rismanita, Siti Laina Al-Muhni, Wisnu Adiaksa Daud, Anggota Jaringan Arif Zakiul Mubarak, Rian Ramadan, Muhammad Alif Hawari, Izza Zuhra, Salsabila Gaswa, Wayas Lita, Anggota Sosial Masyarakat Muhammad Sihab, Muhammad Fauzan, Muhammad Andrian, Farhan Al-Sawri, Afzalul Rizki, Rulia Nurizzati, Nur Aulia Putri, Sertika Ariska, Ketua Biro Usaha Mandiri Citra Cinta Rahmah, Wakil Ketua Natasia Putri, Anggota Raisa Az-Zahra, Solatiyah Desi Ramadhani, Milda Riani, Kartini Khairatu Wajanah, Ade Afrina, Syifa Sahira, Ana Mawar Rizka, Neneng Serungke Kasmawati, Ketua Biro Kesekretariatan Irhamna Wanara, Wakil Ketua Izzatur Rayyan, Anggota Rohmi Saputra, Farhad Mahdi, Ikram Aisyi, Riza Humaira, Dewi Sri Ermayani,
Elis Mariana Mawaddah Maisurah Misri Sofia Nazwa atas nama Rektor UIN Araniri Banda Aceh Profesor Dr. Mujibur Rahman MAG ditandatangani. Lampiran surat keputusan Rektor tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa TESA Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh periode 2023. Direktur UKM Farid Agustira, Wakil Direktur 1 UKM Mu'arif Rahmat Azhari, Wakil Direktur 2 UKM Isra Nuddin, General Sekretari Putri Sylvia Treasure Melinda, Staff Event dan Marketing Ketua Divisi Dira Ainul Zukira, Sekretaris Divisi Nur Fitri Amalia, Anggota Divisi Sonia Sabira Gayora, Gabrina Putra, Fadli Rabbani, Fenita Ananda, Syakiratun Nikmah Kos, Muhammad Dolianda Haryaldi, Staff Skill Development, Ketua Divisi Dafaul Aisar, Sekretaris Divisi Syarifah Nur Aini Lingka, Anggota Divisi Alfiratur Rahmi, Hanisah Binti Muhammad, Indah Rahmadina Ginting, Asril Maulizal, Maudi Akmal, Staf Media Kreatif, Ketua Divisi Muhammad Hafiz Fudian, Sekretaris Divisi Sara Maisara, Anggota Divisi Muhammad Arif Furqani, Ammar Naufal, Yuna Salza Yasmina, Syahrul Rizki, Raudatul Mardatillah, Staf Data dan Informasi Indah Ludiana, Ketua Divisi, Sekretaris Divisi Ridwan Almi, Anggota Divisi Pinkan Napisyah, Farhan Zulkifli, Juina Mustakfirah, Anissa Rahman, Farhan Lubis, Staff Inter-Institutional Relationship, Ketua Divisi Azura Aprilia, Sekretaris Divisi Maulidia Rahma, Anggota Divisi Sultan Amirul Abral, Mas Rahul Wajidi, Sri Hidayatullah Efda, Zahara Muharama, Raudatul Mutiara, Hilda Sabrina Hasar. Atas nama Rektor UIN Araniri Banda Aceh, Profesor Dr. Mujibur Rahman MAG ditandatangani. Lampiran surat keputusan Rektor tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Tapak Suci Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Ketua Umum Juanda Khairi Caniago, Wakil Ketua Umum Ulyani, Sekretaris Jenderal Desi Yunita Sari, Bendahara Umum Desi Yunita Sari, Kadif Pelatihan dan Prestasi Syahrial, Sekretaris Divisi Putri Febriani, Anggota Sari Listiana, Iksan Arismunandar, Alga Sabunu, Kadif Kesekretariatan dan Aset Risma Diani, Sekretaris Divisi Siti Dian Natasha Solin, Anggota Marsyanda, Karif Human dan Kaderisasi Muhammad Rinaldius, Sekretaris Divisi Rangga Wana, Anggota Baharumsah Bancin, Zaskia Putri, Silvia Mahbengi, Syarifah Rahma, Kadif BU MKMTS Nanda Asrina Arisna, Sekretaris Divisi Malinda Fitri, Anggota Lasmi Anita, Naufal Fadil, Kadif Media dan Komunikasi Della Diva, Sekretaris Divisi Rizka, Anggota Rizki Ikhwan, Akbar Mahendra, Serli Marlina, Husnul Maulidi. Atas nama Rektor UIN Araniri Banda Aceh, Profesor Dr. Mujibur Rahman MAG ditandatangani. Lampiran surat keputusan Rektor tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh periode 2023. Ketua Umum Fakhrul Razi Hazli, Sekretaris Indah Bihaki, Bendahara Suryadara, Kabid Pelatihan Siti Fatimah Az-Zahra, Anggota Safrizal Iwantona, Lukman Nur Hakim bin Mustafa, Kabid Kesekretariatan Sofia Fazri, Anggota Fitra Widya Rahma, Kabid Pupdok Anda Nabil Utama, Anggota Dafa Nakira. Atas nama Rektor UIN Araniri Banda Aceh, Profesor Dr. Mujibur Rahman MAG ditandatangani.
lampiran surat keputusan rektor tentang pengurus unit kegiatan mahasiswa Hapkido Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh periode 2023. Ketua Umum Mutiara Asyukati, Sekretaris Umum Makhroji Muntaha, Bendahara Umum Muhammad Raihan, Ketua Divisi Latihan Muhammad Abdi, Ketua Divisi Kejuaraan Nehraisyah Sabrina Mega Zamani, Ketua Divisi Pubdok Farah Futira, Ketua Divisi Kesekretariatan Sinta Puji Lestari, atas nama Rektor UIN Araniri Banda Aceh ditandatangani. Lampiran surat keputusan rektor tentang pengurus unit kegiatan mahasiswa Quran Aplikasi Forum Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh periode 2023. Ketua Umum Muhajir Maulidi, Wakil Ketua Siti Nur Habibah, Sekretaris Umum Ikram Muzaki, Bendahara Umum Wahida Yanti Jannah, Ketua Departemen Kaderisasi Muhammad Alfi Syahrin, Wakil Ketua Alfani Farahun Nabila, anggota Hijaz Khalilullah Nazar Ajimi Imam Faluti Muhammad Zaki Akram, Rahma Indah Aulia, Alisa Sarah Zahara Sa'adiyah, Saniah Rahmadani, Elvia Rahimi. Ketua Departemen Dirasah Islamiyah Raudatun Nisa, Wakil Ketua Muhammad Faiz, anggota Imam Arkom Muhammad Kausar, Kamil Azhari, Riza Safli, Irhamna Kalarista Mufida Syarifandra, Zahratul Farhah, Lailani Nailus Sa'adah. Ketua Departemen of Public Relations Ziyad Rizkullah Husni, Wakil Ketua Qurratul Ayun, anggota Adirtia Pradiansyah, Syifa Al-Musyarraf, Kamil Mumtaz, Nabil Mukhtar, Syifa Ur-Rahmah, Adi Aulia, Sasih Sundari, Putri Zulhira. Ketua Departemen Dana dan Usaha Siti Humaira, Wakil Ketua ISI Farah, anggota Rizal Rafif, Said Rizki Ananda Asyarif, Ulfiatuz Zuhra, Rizkia Ulfa, Jud Atikal Sawira. Ketua Departemen Kemuslimahan Nur Hikmah, Wakil Ketua Fasha Humaira, anggota Nasrul Habibi, Rizki Safiratud Nabir, Diyar Multazami, Andini Syahputri, Nurul Hasanah, Khalis Anwar. Ketua Departemen Kesekretariatan Khalis Anwar, Wakil Ketua Daifa Sabha Umaira, anggota Hilda Umaira, Mirawati Rahmah Zahra Ayu Nigrum, Dewi Permata Sari, Rizkina Fitri, Aina Ramadan. Atas nama Rektor UIN Araniri Banda Aceh, Profesor Dr. Mujibur Rahman MAG ditandatangani. Lampiran surat keputusan rektor tentang pengurus unit kegiatan mahasiswa bulu tangkis Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh periode 2023. Ketua Umum Al-Wafi Hafidan Azza, Wakil Ketua Umum Fahrul Rizki, Sekretaris Jenderal Ade Firdaus Putra Akma, Bendahara Umum Cud Aisyah Munawarah, Ketua Divisi Pembinaan dan Prestasi Ikram Yazima, anggota Fima Sofia Azhari, Haikal Balianda, Diva Alfi Karimah, Ketua Divisi Kesekretariatan Sarana dan Prasarana Muhammad Al-Munadi, anggota Zaki Mulana, Rahmi Rangga Pratama Mawaddah Mufidah, Ketua Divisi Informasi dan Komunikasi Muhammad Anas Aufa, anggota Hizkillah Said Syamsirat Fatin Hudaya, Ketua Divisi Kaderisasi Wanda, Ketua Divisi Dana dan Usaha Muhammad Safil, anggota Uti Nurul Khazinah Heri Aflandi. Atas nama Rektor UIN Araniri Banda Aceh, Profesor Dr. Mujibur Rahman MAG ditandatangani. Lampiran surat keputusan rektor tentang pengurus unit kegiatan mahasiswa Sumber Pos Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh periode 2023. Pemimpin Umum Uli Rahmati, Sekretaris Umum Putri Nabila, Bendahara Umum Widdatul Hasanah, Pemimpin Perusahaan Fatimah Az-Zahra,
Kepala Litbang Aditya Putra Alda, Koordinator Pengembangan SDM Dita Fazira, Koordinator Riset dan Perpustakaan Magfirah Izzani Maulania, Manager Promosi Miftari Rauzah, Pemimpin Redaksi Nurul Hidayah, Redaktur Pelaksana Raudatul Jannah, Redaktur Online Julia Rahmakrami, Redaktur Foto Fatmawati, Redaktur Video Halikul Hakki, Redaktur Artistik dan Layout Fandi Gusti Mulyawan, Redaktur Ilustrasi Said Jamalul Adil, Wartawan Abil Fida Zuhdi, Anzelia Anggrahini, Cut Ananda Rizkia, Cut Wulandari Sukma, Herman Julia Mahrami, Khairatul Nurwanti, Lukluk Caksana, Lukluk Kasana, Muhajir Maulidi, Muhammad Erlangga, Muhammad Iqbal Harahap, Muhammad Rifki, Muhammad Zikri Akmal, Maula Harisa, Nadifa Rahma Putri, Namira Ramadhani, Najaf Ismadi, Putri Bainah Deski, Rahmatillah, Rahmat Sapa Siregar, Rahatul Miska, Rina Hayati, Romi Saputra, Salman Alfarisi, Sulastriani BR Manik, Syuza Akila Yanda, Yarda, Vita Yulinda, Zuraida, atas nama Rektor UIN Araniri Banda Aceh, Profesor Dr. Mujibur Rahman MAG, ditanda tangani. Lampiran surat keputusan Rektor tentang pengurus unit kegiatan mahasiswa tarung derajat Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh periode 2023. Ketua Umum Rajulul Fuzari, Sekretaris Juli Rahmi, Bendahara Riza Irwani, Bidang Pembinaan Prestasi Diki Julianda Hayatun Putri, Bidang Hubungan Masyarakat Maratotillah Akbar Muhammad Sayyidul Hamdi Inyu, Bidang Sarana dan Prasana Muhammad Rinal Aulia Al-Mudatsir, Bidang Kaderisasi Sabrina Iqbal, atas nama Rektor UIN Araniri Banda Aceh Profesor Dr. Mujibur Rahman MAG, ditanda tangani. Lampiran surat keputusan Rektor tentang pengurus unit kegiatan mahasiswa futsal Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh periode 2023. Ketua Umum Fikrul Al-Ahsani Al-Ihsani, Sekretaris Umum Tun Muazzam, Bendahara Umum Ari Munandar, Inventaris Astral Miyadi Irfan Maulana, Kesekretariatan Nazifa Adila Nur Fadila, Infokom Putra Maulana Hafid Az-Zaki, Hubungan Mahasiswa Aflidar Firya, Teknik Lapangan Muhammad Khaidir, Pelatih Muhammad Irawan, atas nama Rektor UIN Araniri Banda Aceh Profesor Dr. Mujibur Rahman MAG, ditanda tangani. Lampiran surat keputusan Rektor UIN Araniri Banda Aceh tentang pengurus unit kegiatan mahasiswa kewirausahaan Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh periode 2023. Ketua Umum Frisia Indriana, Wakil Ketua Muhammad Al-Banna, Sekretaris Umum Hafid Ersa, Bendahara Umum Muhammad Zakhalul Rafif, Bendahara 1 Ahla Fadilatun Nisa, Ketua Bidang Database dan Pubdoc Farhan Mitsali, Anggota Rizky Fernanda, Cut Elda Rahma Fitri, Raudatul Jannah, Ketua Bidang Ekonomi Kreatif Raja Munandar, Anggota Nadia Jannah, Rauzah Salsabia Alfiati Salja, Ketua Bidang Promosi dan Pemasaran Rabbi Zikri, Anggota Kana Radiah, Rana Hafifah, Asmaul Husna, Ketua Bidang Kajian dan Pengembangan Rahma Yanti, Anggota Iklima Syaraf Kemala Sari, Zikra Amalia, Ketua Bidang Pembinaan dan Pelatihan Aska Naharim, Anggota Muhammad Kohar, Nabila Khairun Nisa, Putri Ayani Rizda, atas nama Rektor UIN Araniri Banda Aceh Profesor Dr. Mujibur Rahman MAG, ditanda tangani. SK telah selesai dibaca.
pengucapan ikrar pimpinan dan anggota UKK dan UKM UIN Araniri Banda Aceh kepada yang terhormat Rektor UIN Araniri berkenan mengambil tempat di depan. Baik, sebelum kita membacakan ikrar sumpah pelantikan, maka sebagai perwujudan kesetiaan seluruh pengurus unit kegiatan khusus atau unit kegiatan mahasiswa Universitas Islam Negeri Araniri, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada seluruh pengurus, apakah kalian siap melakukan tugas sebagai pengurus unit kegiatan khusus atau unit kegiatan mahasiswa Universitas Islam Negeri Araniri? Baik, apakah kalian bersedia menjaga nama baik lembaga, organisasi dan memberikan yang terbaik bagi kesuksesan unit kegiatan khusus atau unit kegiatan mahasiswa Universitas Islam Negeri Araniri? Siap. Sebelum Anda dilantik, maka mari sama-sama kita membacakan terlebih dahulu doa dengan diawali dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Selanjutnya ikuti kata ikrar yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami seluruh pengurus unit kegiatan khusus atau unit kegiatan mahasiswa Universitas Islam Negeri Araniri, dengan ini berikrar. Satu, selalu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, akan memenuhi kewajiban-kewajiban kami sebagai pengurus unit kegiatan khusus atau unit kegiatan mahasiswa Universitas Islam Negeri Araniri. Ketiga, senantiasa bersikap jujur, adil, disiplin, tanggung jawab, dan bekerja sama dalam mengemban tugas sebagai pengurus unit kegiatan khusus atau unit kegiatan mahasiswa Universitas Islam Negeri Araniri. Empat, senantiasa menjaga harkat, martabat dan citra civitas akademika Universitas Islam Negeri Araniri. Dalam menjalankan kehidupan kampus maupun dalam berkhidmat kepada masyarakat. Kepada Rektor UIN Araniri, selanjutnya Ketua dan anggota UKK dan UKM berkenan mengambil tempat semula.
Selanjutnya, kata sambutan Ketua Definitif Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh periode 2023-2024 oleh Saudara Teguh Diansyah Mudawali. Kepada Saudara, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya kawan-kawan sehabis pelantikan kurang semangat. Jadi untuk mengembalikan semangat kawan-kawan, ada salam yang selalu saya sampaikan di awal ucapan. Salam cinta, salam juang. Karena cinta kita sama-sama berjuang. Hidup mahasiswa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Ayahanda Rektor Prof. Dr. Mujibur Rahman MAG, yang kami hormati juga Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2 dan terkhusus Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan, dan juga yang kami hormati Karo AKK dan Karo AUPK yang mungkin hari ini berhalangan berhadir, dan juga yang kami hormati Kepala Biro Bidang Kemahasiswaan, dan juga yang kami hormati seluruh ayahanda dekan fakultas selingkungan UIN Araniri, dan juga yang kami hormati wakil 1, wakil 2 dan terkhusus wakil 3 dekan fakultas bidang kemahasiswaan selingkungan UIN Araniri Banda Aceh, dan juga yang kami hormati kawan-kawan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Araniri yang baru dilantik, dan juga kawan-kawan dari UKK-UKM yang baru juga dilantik, dan juga yang kami hormati seluruh Ketua Dema Fakultas selingkungan UIN Araniri Banda Aceh, dan juga yang kami hormati seluruh Ketua Senat Mahasiswa tingkat Fakultas selingkungan UIN Araniri Banda Aceh dan beserta jajarannya, dan juga yang kami hormati para pejuang, para panglima dari 44 himpunan, kepada ketua-ketua himpunan yang ada di lingkungan UIN Araniri Banda Aceh, dan juga yang kami hormati ketua demisioner Dewan Eksekutif Mahasiswa periode 2022 yang diwakili hari ini oleh Sekjen Bung Rio, dan juga yang kami hormati demisioner ketua Senat Mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh periode 2022 beserta jajarannya, dan juga yang kami hormati Pak Polsek dari Syah Kuala, Pak Polsek Syah Kuala, dan ada juga rekan-rekan BEM USK dan juga para kakak-kakak, abang-abang dari Duta Aceh, Duta Bahasa, Duta Jendera yang sudah berhadir pada malam yang berbahagia ini. Izinkan saya menyampaikan kata sambutan. Ada 4 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saya mohon apresiasi kepada panitia kawan-kawan. Karena hari ini berkat panitia terjalannya acara sukses pada malam yang berbahagia ini.
pada hari Selasa, saya berserta sahabat saya Ilham Rizki selaku ketua DEMA audiensi bersama Bapak Rektor di ruangan rektorat untuk membahas pelantikan di hari Selasa. Dan arahan dibuat pelantikan adalah malam ini. Dalam waktu 2 hari, alhamdulillah panitia sukses untuk membuat acara yang semerah ini. Jadi terima kasih pada panitia, seluruh panitia, dan juga saya selaku mungkin selaku penanggung jawab dari SEMA membentuk acara pelantikan ini. Memohon maaf apabila hari ini ada kesalahan, ada kekurangan yang belum tercapai oleh para panitia. Mungkin itulah, aku yakin hari ini seluruh panitia sudah memberikan hal yang terbaik untuk menyukseskan acara yang berbahagia ini. Dan juga yang kedua, selamat demisioner seluruh pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa 2022 dan juga Senat Mahasiswa UIN Araniri tahun 2022. Semoga pengabdian pada tahun yang lalu, semoga pengorbanan pada periode tahun lalu, semoga itu menjadi amal jariah buat kawan-kawan pengurus sebelumnya. Tepuk tangan untuk kawan-kawan periode sebelumnya. Dan juga yang ketiga, ini ucapan selamat yang pertama kepada sahabat saya Ilham Rizki selaku Presiden Mahasiswa terpilih dan alhamdulillah dilantik secara sah untuk mengemban amanah. Dan juga selamat pada kawan-kawan UKK dan UKM yang hari ini sudah juga dilantik resmi pada malam yang berbahagia ini. Cuman ada kawan-kawan kita hari ini mungkin UKK dan UKM mungkin hari ini belum dapat informasi, mungkin hari ini ada kendala untuk berhalangan hadir dan ikut untuk melaksanakan acara pelantikan hari ini. Mungkin ada kesalahan dari SEMA untuk melaksanakan kegiatan ini. Saya selaku ketua hari ini terpilih dan juga dilantik memohon maaf mungkin kepada kawan-kawan UKK dan UKM karena berita mendadak untuk acara pelantikan ini. Karena hari inilah, memang betul hari ini mahasiswa dituntut siap kapan saja dan di mana saja. Dan juga mungkin ini yang terakhir, yang keempat, untuk mengenai program ke depan. Mungkin apa yang dilakukan oleh Abang Dairwandi selaku ketua senat, selaku promotor senat periode lalu, sudah menciptakan banyak hal, sudah menciptakan banyak perubahan. Mungkin ada hal yang mungkin belum tercapai. Insya Allah dengan senat tahun ini kita akan melaksanakan program-program yang belum terlaksana. Mungkin insya Allah nanti acara event yang paling gede kita akan adakan sekolah parlemen tentang legislatif, yang mungkin hari ini kawan-kawan mungkin banyak yang enggak tahu tentang legislatif hari ini. Karena apa kata Bang Irwandi tadi, tidak semua orang bisa ke Senat Mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh. Jadi hari ini untuk meningkatkan elektabilitas, mungkin hari ini itu akan kami laksanakan bimbingan-bimbingan tentang legislatif yang akan dilaksanakan. Dan juga mungkin hari ini suatu, saya yakin akan ada perubahan-perubahan besar. Melihat tadi banyaknya UKK UKM berserta pengurus DEMA dan senat yang dilantik hari ini, saya yakin dengan begitu kualitas yang ada di mahasiswa di UIN Araniri ini, saya yakin kampus ini akan melahirkan lawyer-lawyer, akan melahirkan politisi-politisi, akan melahirkan ekonom-ekonom, akan melahirkan pimpinan-pimpinan muda yang tugas mereka adalah menjaga negeri ini. Mungkin hari ini saya rasa kawan-kawan, saya butuh sinergitas dari kawan-kawan DEMA, butuh juga sinergitas dari UKK, UKM. Kita wujudkan yang digalakkan oleh Bapak Ayahanda kita Rektor Mujib Rahman untuk mencapai kampus UIN unggul yang tercinta ini. Mungkin itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan apabila kesalahan itu berasal dari saya. Akhirul kalam, saya tutup dengan salam cinta, salam juang. Hidup mahasiswa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, kata sambutan Presiden Mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh periode 2023-2024 oleh Ilham Rizki Maulana SK kepada saudara dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji Allah selawat ke Nabi baginda junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata takzim luntuan yang luntuan hormati ayahanda Rektor UIN Araniri Banda Aceh, terima kasih ayahanda sudah berhadir niba acara kamu. Yang luntuan hormati warek 1, warek 2, warek 3. Yang luntuan hormati seluruh pimpinan yang ada di fakultas dan beserta jajarannya, terima kasih ayahanda semua yang sudah berhadir. Yang luntuan hormati Biro AAKK, Biro AUPK dan beserta staf jajarannya. Yang luntuan hormati perwakilan dari Kapolsek Syah Kuala, terima kasih Bapak sudah berhadir. Yang luntuan hormati sahabat luntuan Teguh Mudawali yang hari ini terpilih menjadi Ketua Senat UIN Araniri, semoga kedepannya mampu mengemban apa yang sudah diamanahkan kepada Teguh dengan sebaik-baiknya. Dan yang luntuan hormati kepada Ban Mandum Ketua Ormawa yang ada di selingkungan UIN Araniri, terima kasih teman-teman sudah berhadir. Dan teristimewa kepada seluruh tamu undangan yang kehadir nibak malamnya untuk sama-sama memeriahkan kegiatan kita ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Hari ini kawan-kawan yang sudah dilantik itu harus siap menghibahkan diri teman-teman untuk membawa UIN Araniri, kampus biru yang kita cintai ini, ke arah yang lebih baik ke depannya. Dan juga peran dari kawan-kawan, tanggung jawab daripada kawan-kawan untuk membawa Aceh yang lebih baik ke depannya kawan-kawan. Hidup rakyat Aceh! Kawan-kawan semuanya, sudah saatnya hari ini mari kita berjalan seiring, sebahu dan selangkah untuk membawa UIN Araniri lebih baik, untuk membawa Aceh yang lebih baik ke depannya. Karena paken masa depan bangsa Aceh ada di tangan kawan-kawan semuanya. Masa depan kampus biru ini ada di tangan kawan-kawan semuanya. Baik buruknya UIN Araniri ini, baik buruknya Aceh ini, semua ada di tangan kawan-kawan semuanya. Jadi seseorang pernah berkata, seorang bijak pernah berkata, jika ingin melihat masa depan sebuah bangsa, maka lihatlah generasi mudanya. Jika uronyo generasi muda Aceh bobrok, maka uge kupastikan bangsa Acehnyo akan bobrok. Tapi munyo bangsa Acehnyo generasi muda jih berkualitas, insyaallah ke depan Acehnyo betul-betul menjadi bangsa terlebih atuh hurung doya. Jadi uronyo tanyo berbicara tentang bangsa terlebih atuh hurung doya, tapi hanya sekedar kata-kata. Mari hari ini kita bergenggam tangan, berjalan seiring seri irama, mewujudkan kata-kata betul-betul Aceh yang bangsa terlebih atuh hurung doya. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Kawan-kawan, mungkin beberapa waktu lalu banyak yang bertanya kepada saya, kenapa kabinet
Dema Uin Araniri hari ini menjadi kabinet Aceh Merdeka. Bahkan ada yang komen nyanpu gerakan separatis, nyanpu kai peget lom ke untuk berperang ke? Bukan kawan-kawan, itu yang ingin kita ubah. Hari ini berbicara tentang Aceh Merdeka bukan berbicara tentang pergerakan separatis, tapi apa yang ingin kita merdekakan? Merdeka secara ekonomi, merdeka secara kesehatan, dan merdeka secara pendidikan. Dan itu dimulai dari kampus biru, kampus terakhir benteng daripada rakyat Aceh. Uronyo kawan-kawan, bele tamu dawa so jantung hati rakyat Aceh. Makanya harapan lun nibak kawan-kawan daripada universitas lain. Hari ini UIN sudah tidak berbicara siapa jantung hati rakyat Aceh, tapi bagaimana keberadaan kita terasa di tengah-tengah masyarakat kawan-kawan semuanya. Itu yang harus kita tunjukkan, bukan berebut seremonial siapa yang menjadi jantung hati rakyat Aceh. Kenyan ken piuh cedera. Yang dibutuhkan oleh rakyat Aceh hari ini adalah benar-benar adanya generasi mudanya memberikan solusi-solusi di tengah persoalan masyarakat Aceh kawan-kawan. Sepakat? Alhamdulillah menyomenan kawan-kawan. Maka yang ingin lun katakan, saboh tu bak kawan-kawan. Mari tapi saboh hati, tapi sama fikir, tapi hasil Acehnya bermeruah, bermaruah lom lagi yang kakak. Sepakat kawan-kawan? Kawan-kawan, menjadi Aceh adalah takdir, tapi memilih untuk merawatnya adalah pilihan. Dan hari ini mari sama-sama kita rawat keacehan kita kawan-kawan. Karena dalam buku The Architecture Manipulation tertulis, jika ingin menghancurkan sebuah bangsa, yang pertama kaburkan sejarahnya. Uronyo sejarah danyo kabur hana. Mesetingkat bahasa Aceh mendeng ke hana je da pegah bali. Batak bangga dengan bataknya, Jawa bangga dengan medoknya. Pepatai danyo bangsa Aceh hana bangga dengan logat Aceh. Awak Bandung bangga dengan keayuan bahasanya, tapi kadeka bangsa Aceh kena tu piuh cedera. Acehnya bermarwah bak mata dunia. Masa tanyo kedua Malay akan budaya kedanyo. Napakat uku dah pedong lom Acehnya betul-betul marwah kawan-kawan. Sepakat? Paki je lemoh dah nyo generasi bangsa Aceh. Jadi mulai hari ini kobarkanlah semangat di hati kawan-kawan untuk membawa Aceh yang lebih gemilang di masa yang akan datang. Mungkin hanya nyan yang lun dapat sampaikan menyona salah kata nyan real daripada lun tuan, tapi karena kebenaran nyan hanya dari Allah Ta'ala. Lun akhiri, wabillahi taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hudup rakyat Aceh! Hudup rakyat Aceh! Hudup rakyat Aceh! Sekian dan terima kasih. Lanjutin dulu ya. Tahan sebentar. Selanjutnya, arahan dan bimbingan oleh Rektor UIN Araniri Banda Aceh kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Mujibur Rahman MAG dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
tolong di belakang itu sebelum kita mungkin 20 menit ke depan untuk mengambil tempat dulu, jangan berdesak-desak berdiri di belakang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Yang kita muliakan seluruh unsur pimpinan di lingkungan UIN Araniri yang berhadir pada malam yang mulia ini. Kemudian hadir bersama kita pada malam yang mulia ini Kapten Retno Siregar. Beliau mewakili Panglima Kodam Iskandar Muda, kemudian Bapak Kapolsek yang diwakili oleh Kanit Bimas Syah Kuala. Kemudian hadir bersama kita staf ahli Bapak Ardiansyah yang mewakili Wali Kota Banda Aceh. Kemudian Kepala Divisi Bank Aceh Syariah, ya, yang tadi bersama kita Bapak Dedi Novendi. Kemudian juga tadi hadir bersama kita seluruh pengurus BEN Universitas Syah Kuala. Kemudian yang kita banggakan seluruh Ketua SEMA Teguh Muda Wali Diansyah beserta dengan seluruh pengurus SEMA UIN Araniri periode 2023-2024 yang baru saja tadi kita kukuhkan dan pelantikannya. Kemudian juga kita yang kita muliakan Saudara Ilhan Rizki Maulana dengan seluruh pengurus Dewan Mahasiswa DEMA kita, Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Araniri periode 2023-2024. Kemudian juga yang kita banggakan Ketua SEMA periode 2022-2023 Saudara Irwandi beserta dengan seluruh jajaran kepengurusannya yang telah mengabdi berdedikasi dalam pengabdiannya di Universitas Islam Negeri Araniri. Kemudian juga penghormatan kita kepada Ketua DEMA periode 2022-2023 beserta dengan seluruh jajarannya Saudara Mahmudin. Kemudian juga pada malam ini hadir Sekjen Rio Aris Fernando yang tadi juga telah sama-sama kita saksikan dalam prosesi penyerah serah terima jabatan dari Ketua DEMA yang lama kepada Ketua DEMA yang baru. Kemudian para panitia yang kami banggakan, ini kerja panitia luar biasa. Tadi Saudara Ketua SEMA dan DEMA telah menyampaikan bahwa seyogyanya pelantikan ini dilaksanakan pada malam Sabtu, ya. Namun karena pada hari Sabtu gedung kita ini dipakai oleh acara resepsi yang telah wisuda yang telah jauh-jauh hari diboking oleh panitia wisuda dari kampus di luar UIN Araniri, maka saya mengatakan kepada panitia, Anda coba diupayakan kalau memungkinkan dipercepat pelantikannya pada malam Jumat. Alhamdulillah dengan kerja keras, kerja cerdas dari panitia, yang kita melihat prosesi pelantikan pada malam ini luar biasa. Mulai dilantiknya seluruh pengurus SEMA, pengurus DEMA,
kemudian juga seluruh ketua dan pengurus UKK dan UKM yang kami juga banggakan, yang pada malam ini semuanya telah kita lantik sebagai pengurus baru. Untuk ini kami atas nama Rektor Universitas Islam Negeri Araniri, tidak ada kata yang paling indah kami sampaikan kecuali selamat, tahniah, kru semangat. Semoga pengabdian, amanah yang diberikan kepada pundak-pundak adik-adik kami ini dapat dilaksanakan dengan baik, yang senantiasa berada dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas dedikasi pengabdian yang diberikan oleh seluruh pengurus SEMA, kemudian juga pengurus DEMA periode sebelumnya. Banyak corehan prestasi yang telah mereka capai pada periode satu tahun yang lalu. Kemudian pengalaman-pengalaman apa yang ditinggalkan oleh pengurus SEMA dan DEMA sebelumnya, ini menjadi tonggak, menjadi tiang untuk kekuatan bagi SEMA, bagi DEMA periode 2023-2024 untuk melangkah pada pengabdian nyata satu tahun ke depan. Kami yakin melihat semangat dari Saudara Teguh Mudawali tadi, kemudian semangat dari Saudara Ilham Rizki Maulana, di mana pada pidato awal mereka itu menunjukkan adanya energi yang luar biasa untuk membenah bagaimana nantinya sinergitas kalangan mahasiswa dengan seluruh komponen pimpinan di UIN Araniri tidak lain adalah untuk mewujudkan lembaga ini, UIN Araniri ke depan itu menjadi universitas unggul yang diperhitungkan bukan saja pada peringkat nasional tapi juga pada peringkat internasional. Keberadaan seluruh organisasi mahasiswa, baik itu SEMA, DEMA, kemudian seluruh Ormawa, UKK dan UKM yang ada di lingkungan UIN Araniri, tidak lain itu merupakan mitra dari universitas. Keberadaan pengurus dari seluruh organisasi ini itu akan memberikan dampak yang positif kalau sekiranya keberadaan organisasi ini memiliki semangat juang, memiliki motivasi, memiliki visi, misi dan program kerja yang jelas dan terukur. Maka untuk ini kami sangat berharap setelah pelantikan pada malam yang mulia ini, kemudian tidak cukup untuk hanya euforia sesaat, namun yang lebih penting adalah bagaimana mewujudkan visi, misi, program kerja dan tujuan untuk kebaikan organisasi, kebaikan universitas. Itu yang sangat penting dilakukan setelah pelantikan ini. Maka nantinya berbagai kendala di lapangan dalam prosesi implementasi berbagai kegiatan, maka perlu adanya komunikasi yang baik, perlu adanya koordinasi, perlu adanya berbagai pemahaman, kemudian juga perlu adanya skill dan seni dari masing-masing pimpinan organisasi itu sendiri. Karena dengan skill dan seni dalam memimpin sebuah organisasi, maka peran dari pimpinan itu nantinya akan memudahkan dia dalam mengelola dan mewujudkan cita-citanya bersama dalam rangka memajukan organisasi dan selanjutnya untuk memajukan
Win Araniri yang kita cintai ini. Kemudian sebagai bahagian dari kehidupan masyarakat, mahasiswa Win Araniri, keberadaan mahasiswa kami, anda-anda ini merupakan bahagian dari masyarakat Aceh, bahagian dari masyarakat Indonesia. Maka pengabdian, pengkhidmatan kita kepada masyarakat itu senantiasa ditunggu, senantiasa nantinya diharapkan kiprah dan peran kita di tengah kehidupan masyarakat. Isu apa saja yang berkembang di masyarakat hari ini sudah menjadi catatan penting dalam kehidupan kampus di Aceh, di mana mahasiswa UIN Araniri siap melaksanakan berbagai hal untuk kepentingan masyarakat Aceh. Kemarin kita menyaksikan dalam beberapa momen kita turut melakukan berbagai orasi, melakukan berbagai demonstrasi untuk mengingatkan pemerintah Aceh, untuk mengaspirasikan, untuk apa istilahnya, menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap berbagai isu, problema yang dihadapi oleh masyarakat Aceh. Mahasiswa UIN Araniri hari ini masih hidup. Sudah banyak mahasiswa di kampus lain, dalam tanda petik, mereka sudah mati sebelum mati sebenarnya. Ya. Jadi keberadaan mahasiswa kami yang masih hidup hari ini, ya, terus ini ditingkatkan kualitasnya. Kemarin itu dalam beberapa demonstrasi terkait dengan kanun LKS, banyak pejabat di negeri ini menelpon saya selaku pimpinan UIN Araniri, meminta untuk menertibkan mahasiswa, meminta untuk tidak ada demo dan sebagainya. Saya dengan profesional mengatakan itu adalah hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Ya. Yang tidak boleh dikebiri oleh siapapun, karena kampus ini memiliki kemerdekaan mimbar akademik yang dimiliki oleh kampus dimanapun di negeri ini. Maka aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa nantinya yang harus diingatkan adalah kita memiliki citra, memiliki etika dalam menyampaikan berbagai aspirasi, baik dalam bentuk nantinya demonstrasi dan sebagainya. Etika itu yang harus diperhatikan, sehingga kehadiran kita dalam melakukan berbagai demonstrasi dan sebagainya, aspirasi yang kita sampaikan itu tidak menyakitkan orang lain sedikit pun, namun sebaliknya memberi kebaikan, kemaslahatan bagi kampus ini sendiri dan bagi masyarakat Aceh khususnya di negeri syariat ini. Jadi sekali lagi selamat kami sampaikan kepada seluruh pengurus organisasi mahasiswa yang baru saja dilantik. Kami berharap akan menyaksikan torehan-torehan kerja nyata dan prestasi dari anda-anda semuanya untuk satu tahun ke depan. Kalau anda tidak bekerja, kami akan mengingatkannya. Dan sebaliknya, ketika anda melihat kinerja seluruh pimpinan di UIN Araniri ini yang tidak becus, ingatkan kami untuk bekerja lebih baik lagi. Ya. Karena keberadaan kita ini saling sebagai mitra. Mahasiswa itu adalah mitra universitas untuk kebaikan lembaga ini. Anda bukan objek yang dikelola secara sewenang-wenang di kampus ini. Namun kehadiran Anda sebagai mitra perguruan tinggi yang perlu dikembangkan akademiknya, skill dan seluruh potensi yang ada pada mahasiswa, yang itu menjadi tugas pengkhidmatan dari keberadaan perguruan tinggi itu sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, saya Sinta Ulandari dan saya Kanun Mukuta Alam Alasi yang bertindak selaku MC dan seluruh tim protokoler yang bertugas mengucapkan selamat kepada pengurus Ormawa UIN Araniri periode 2023-2024 dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama.